20 Februari 1950, Pancake Race pertama kali digelar di desa Olney, Inggris, di mana Pancake Race merupakan perlombaan lari, di mana pesertanya membawa wajan berisi pancake. Wow, oke. Okay. Lari habis itu lapar. Sebenarnya perlombaan ini dibuat untuk merayakan Shrove Tuesday, atau yang lebih dikenal dengan Fat Tuesday. Yang unik dari lomba ini adalah saat mereka mendengar aba-aba flip, sambil berlari, para peserta harus membalikan pancake yang ada di atas wajan. Nah, tradisi ini berawal dari kesibukan para ibu-ibu nih, ya kan, membuat pancake untuk seluruh anggota keluarga. Sampai mereka terlupa untuk pergi ke gereja. Sehingga ketika lonceng gereja berbunyi, mereka pun berlari menuju gereja dengan apron yang masih menempel di tubuh. Serta wajan berisi pancake. Iya, gemes banget. Jadi Pancake Race ini berlangsung antara tanggal 3 Februari hingga 9 Maret. Dan jarak yang ditempuh untuk lomba unik ini sekitar 400 meter. Dan tahun ini Pancake Race berlangsung pada hari Selasa pada tanggal 13 Februari kemarin. Ih, lucu banget ya. Kita nggak ada ya seperti ini ya. Mungkin kita beda kue gitu.